Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah kita akan mempelajari sebanyak sedikit bagaimana kita boleh nak mempertahankan diri dengan barang-barang seharian yang berada di sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Antara benda yang paling mudah yang berada di sekeliling kita biasanya adalah pen. Mungkin kita nampak macam alat ni tak boleh nak digunakan sebagai senjata yang efektif, tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam seni bela diri Jepun, ada satu seni bela diri yang dinamakan sebagai Kokpojutsu. Kokpojutsu, dan ia digunakan di US sekalipun, maksudnya di negara barat pun dia pakai teknik yang sama. Biasanya dia akan pakai kubeton, dia adalah minyak alat itu. Cuma kita kata dia tak lari jauh beza dengan sebatang pen. Seeloknya kalau kita nak pakai untuk pertahankan diri, pakailah jenis yang besi. Boleh pakai marker, boleh pakai, ada yang sekarang orang jual dekat Shopee pun boleh beli tactical pen. Tapi umumnya kalau tak ada, pen biasa pun boleh. Tapi biasanya kalau dah guna untuk pertahankan diri, hancurlah. Tak ada masalah, pen mungkin harga dalam RM1.50, RM2. Tapi bila dah pakai tu, dia akan hancur. Okay, so antara saya nak tunjuk hari ini adalah menggunakan marker lah. Marker ataupun pen, dua-dua boleh. So, cara nak menggunakan Kokpojutsu ataupun cara nak menggunakan pen ataupun marker untuk nak mempertahankan diri, ada beberapa cara kita nak pegang. Okay. Antaranya adalah kita boleh pegang style macam kita pegang pisau. Tapi kita gunakan belah hujung dia ni untuk ganti daripada penumpuk kita. Katalah kalau ada di antara kita ni yang pernah patah jari. Kan? Masuk pertandingan patah jari. Contoh macam saya ni. Again. Jadi, mungkin tak kuat penumpuk dia seperti penumpuk orang lain. Jadi, mungkin dia boleh nak gunakan alat lain untuk nak membantu. So, contohnya kalau pegang macam ni, kalau dia pegang style macam ni, dia datang, orang datang nak menyerang, dia boleh pergi dengan tujah. Okay? Kalau yang Kokpojutsu betul, dia akan pegang dengan penumbuk dan dia akan keluar di hadapan dan di belakang. Okay? Sini panggil depan, sini panggil belakang lah. Okay, so bila keluar macam ni, contohnya kalaulah orang datang nak serang, dia mesti serang dekat sasaran yang tertentu. Sebab kalau kita pukul dekat bahagian badan biasa, mungkin orang tu rasa sengal-sengal sikit je. Tapi untuk nak memastikan efektif ataupun pukulan kita tu efektif, barulah kita kena cari tempat yang bersesuaian di badan seseorang tu. Antara titik-titik lemah yang kita boleh nak serang, okay, di tubuh badan seseorang tu, kalau untuk nak mengetahui lebih lanjut untuk titik-titik lemah yang berada di lengan, boleh tengok video di sini. Okay. Selain pada di lengan, kata-kata di badan seseorang, kita akan ambil di titik-titik lemah ni. Kalau mudahnya dalam silat, kita ukur ikut sejengkal. Sejengkal, 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 sejengkal. Itu bermakna tempat-tempat lemah untuk seseorang. Mana kita nak mula sejengkal tu? Mana-mana je lah, sebab kita akan ukur, dia akan jadi sejengkal belaka. Contohnya kalau kita ikut tempat sejengkal tu, kita start pada halkum dia. Contohnya, okay? Sejengkal daripada halkum, kalau turun ke bawah, kita sampai dekat ulu hati. Kalau Mak Saleh ni dipanggil solar plexus, kan? Ulu hati ni dekat mana? Antara dua otot dada sini dan atas pada six pack ni, kan? Jadi kalau atas ni ada satu tempat yang ada lekuk sikit. Kalau orang Padang besar sekalipun, sama juga tempat tu dia takkan tumbuh lemak ataupun muscle. Okey, orang tough sekalipun, sama juga tempat tu takkan tumbuh muscle. So itu antara point tujuan yang kita boleh nak serang. Selain daripada sini, kita ambil sejengkal lagi. Pergi sejengkal ke tepi, kita akan sampai dekat rusuk. Begitu juga, maksudnya selain pada yang lengan yang kita pernah tunjuk sebelum ni, dekat rusuk pun boleh nak serang juga. Macam saya sebut tadi, orang tough macam mana pun, gemuk macam mana pun, lemak dia takkan tumbuh dekat belah rusuk tepi ni. Bermakna kalau kita serang dengan Kokpojutsu teknik tadi tu, katalah orang nak masuk dengan penumbuk dekat kita, orang datang nak tumbuk, kita elak keluar ataupun kita elakkan tangan kita. Ni saja kita pergi, kalau tak boleh nak tumbuk, kita boleh hentak dengan hujung ni. Kita hentak masuk sini pun dah cukup efektif. Dia dah sakit. Okey. Sama juga dengan ulu hati tadi tu. Kalau kita tengok sejengkal naik dekat muka, sejengkal daripada halkum tadi tu naik dekat hidung. Hidung memang sensitif. Kalau siapa yang pernah terhantuk sikit ke, terlanggar sikit ke, biasa langgar sikit pun mata dah start berair, kan? Jadi bermakna tempat kat hidung ni pun adalah tempat yang kita boleh nak serang juga. Okey. Hidung pergi ke tepi sampai dekat belah tepi kepala sini pun sama juga. Okey. Orang panggil side of the temple kalau dalam masalah, kan? Sini pun boleh juga nak pukul. Atas tengkorak pun boleh juga, tepi pun boleh juga, bawah pun boleh juga. Dagu dekat sini, belah bawah dagu kita yang sini, naik ke sini. Dia akan naik bawah ni pun sama juga, boleh nak hentak juga. So, bermakna kalau kita nak gunakan senjata macam pen ni ataupun Kokpojutsu punya teknik ni, kita boleh hentak pada tempat-tempat yang tertentu, tapi kita mulakan dengan ukur dengan sejengkal. Kalau ada solar plexus, kita turun sejengkal lagi,
pusat, turun sejengkal lagi kita pergi ke orang panggil kemaluan. Tapi maksudnya ada teknik yang kita boleh pukul, bermakna tempat-tempat tu di body kita, di badan kita ni adalah tempat-tempat lemah. Begitu juga dekat kaki kita. Macam mana ada tempat lemah dekat tangan kita, macam tu juga ada tempat lemah dekat kaki kita. So seluruh badan kita sebenarnya penuh dengan point-point. Kalau kita latih, kita boleh pukul tepat pada sasaran dia, tak kira dengan apa teknik sekalipun. Katalah kalau tak ada ni, kita pakai tangan kosong sekalipun, sama juga. Kalau kita pukul pada point-point yang tertentu tadi tu, mudah kita pukul, orang boleh nak. Kalau dekat pada, boleh pingsan terus. Kalau dekat solar plexus, boleh senak, boleh pingsan juga. Okey, nampak macam tak logik, tapi biasa berlaku. Kalau siapa yang pernah tengok pertandingan taekwondo ke, biasa dia orang buat spinning back kick dekat perut pun, orang pingsan juga. Sebab apa? Sebab dia kena tepat pada sasaran dia. Okey, so latihan dia sebenarnya adalah latihan nak cari sasaran. Kemudian barulah kita pakai latihan macam mana kita boleh pakai senjata yang macam kopo jutsu, macam pen dan sebagainya, untuk nak mengelak dan nak menyerang seorang musuh. Peralatan yang seterusnya adalah majalah. Okey, mungkin zaman sekarang ni kita kata mungkin susah sikit nak dapat majalah. Tapi kalau lah kita duduk kat kedai, tiba-tiba orang gila masuk nak serang dengan pisau contohnya. Contoh. Ataupun orang nak serang kita dan sebagainya, kalau di tangan kosong sekalipun, kalau kita ada majalah ni pun dah boleh nak digunakan untuk nak mempertahankan diri. Pokok pangkal dia tahu cara nak guna. Dan ini kita ambil sebagai contoh. Dia tak semestinya majalah yang macam ni juga. Apapun majalah sekalipun, tapi dia punya cara dia adalah kita kena gulung. Okey, kita gulung majalah. Memang kenapa macam kita nak rosakkan, tapi isu dia nak rosakkannya ni ke nak selamatkan nyawa. Okey, so contohlah, saya cakap contoh saja. Simulasi contoh. Okey, tak semestinya jadi macam ni. Tapi kalau lah kata orang datang nak tikam. Okey, dalam keadaan datang nak tikam tu, datang masuk. Okey, tolak dulu. Okey. Kalau sempat tak sempat, Allahuakbar. Tapi sekarang ni pokok pangkal dia, at least kita ada ikhtiar. Orang masuk, kita elak ke belakang, pada masa yang sama kita tolak ke bawah dia. Okey. Kalau kita pakai tangan kosong, tak tentu mungkin tak sampai, kita tak sure. Tapi kalau kita pakai ada sebarang senjata ataupun peralatan lain yang boleh nak tolong kita, dalam keadaan kita tak ada contoh expendable tu, kita tak ada senjata lain, kita boleh kan cukup dengan kadar nak tolak dia saja. Katalah tak cukup, kita tolak macam ni, dia nak masuk tepi pula. Dia masuk tepi, boleh nak tolak lagi. Bermakna senjata ni lepas dah habis, boleh masuk nak makan lagi dengan hanya kita pakai majalah. Okay? Benda yang biasa je, pukul kosong. Nak tahu kuat tak kuat pukulan majalah ni, boleh tengok lengan dia. Okay? Dia bukan sekadar kita tahan sajalah. Okay? Bukan sekadar kita tahan dengan majalah saja, tapi dia termasuk dalam pukulan pun boleh nak guna sebagai gantian untuk cotak contohnya. Okay? Katalah kalau kita tak ada majalah. Okay? Kedai tak ada majalah, ada buku tebal ke? Okay, contohnya, dalam keadaan kalau kita ada buku tebal, macam mana kita nak mempertahankan diri? Nak gulung pun susah buku ni. Okay, okay. Buku tebal boleh nak digunakan. Yang satu, boleh gunakan sebagai perisai badan. Kalau orang nak tikam kita lah, rapat dengan badan je. Bismillah, tawakkal kepada Allah, tahan je dulu. Sebab biasanya kalau orang tikam dengan pisau, buku tebal macam ni susah nak tembus. Okay, susah nak tembus. Satu. Yang kedua, kalau kita nak serang orang tu balik pakai buku, jangan kita pegang belah muka surat dia. Maksudnya jangan biar belah muka surat ni yang terbuka. Biar kita pegang belah muka surat ni dan tempat yang binding ni yang kita gunakan untuk nak elak. Konsep dia sama macam tadi. Orang masuk nak tikam daripada depan, kita tolak dulu. Okey? Orang nak masuk serang daripada tepi, sama juga, tolak dulu. Yang ni kita boleh guna untuk nak masuk balik. Tapi yang penting, pegang dia mesti belah yang binding menghadap keluar. Okey? Kena tak kena, Allahuakbar. Saya tak boleh nak jamin. Tapi kita kata sebagai ikhtiar diri kita ni, apa yang kita boleh buat adalah kita tengok peralatan sekeliling kita, apa yang boleh diguna pakai, gunakan untuk nak mempertahankan diri. Tadi kita tengok beberapa teknik untuk nak mempertahankan diri dengan peralatan seharian sekeliling kita. Memang banyak lagi peralatan sekeliling kita. Ada yang pakai kerusi, ada yang boleh pakai batang PVC, ikutlah apa benda sekalipun. Ada yang boleh pakai tali pinggang, ada yang boleh pakai apa-apa kain saja yang sekeliling kita, buat saja macam cindai. Bermakna peralatan sekeliling kita sebenarnya, kalau kita gunakan akal fikiran kita, boleh diikhtiarkan sebagai alat untuk nak menyelamatkan nyawa kita. Boleh digunakan sebagai senjata untuk nak menyelamatkan nyawa. Okay? Tapi saya bagi contoh ni adalah buku dan pen, sebab ini yang umum lah. Kita kata student pun ada, sesiapa sahaja ada buku dan pen. Mudah nak dapat dan tak mahal. Bermakna kalau peralatan yang macam ni sekalipun, sebenarnya boleh digunakan untuk nak mempertahankan diri. Akhir kata daripada saya, jaga diri masing-masing dan tengok peralatan sekeliling kita sentiasa. Kalau kita dalam berada dalam keadaan bahaya, apa yang kita boleh gunakan untuk nak mempertahankan diri kita, yang tu semua terpulang kepada kewarasan dan akal fikiran kita masing-masing. Okay? Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video kami di Akademi Pencak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.